Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman semuanya pada perkuliahan online kita. Untuk materi database server masih bersama saya Iman Sofik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau Universitas Tekom. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Oke, baiklah, untuk hari ini kita sudah masuk ke pertemuan yang ke-15. Saya akan menyampaikan materi tentang MySQL. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara mengelola MySQL melalui CLI, Command Line Interpreter. Untuk hari ini kita akan mencoba mengelola database server MySQL melalui PHP MyAdmin. Ya, baiklah. Sebelum kita mulai, kita jalankan dulu untuk SAM-nya. Ya, silakan. Saat ini saya sudah masuk ke drive C SAM, di mana SAM-nya terinstall. Kemudian kita jalankan dulu SAM kontrolnya, teman-teman ya. Oke, kayak kemarin kita jalankan yang Apache dan MySQL-nya. Pastikan berwarna hijau. Kemudian teman-teman bisa langsung klik admin atau bisa membuka browser dulu. Kemudian ketikkan localhost seperti ini teman-teman. Nanti akan muncul XAMPP Apache plus MariaDB plus PHP plus Perl. Kemudian welcome to SAM for Windows bla bla bla. Kemudian teman-teman bisa langsung klik pada area di sebelah kanan atas ya, pada dashboardnya. Kemudian klik PHP MyAdmin. Nah, teman-teman akan dibawa ke PHP MyAdmin atau tampilan MySQL dalam format web. Atau seperti tadi, teman-teman juga bisa langsung klik di sini admin. Ya, ini admin nanti akan terbuka tab baru dan langsung akan diajak masuk ke dalam PHP MyAdmin. Nah, kita lihat dulu di PHP MyAdmin ini ada apa saja. Kita mulai dari sebelah kiri satu-satu ya. Nah, kiri ini adalah daftar database yang kita miliki ya, ada DBCI coba, DBCI Selasa sampai dengan tes. Seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, database ini akan tersimpan di drive C SAM, kemudian MySQL, kemudian data. Nah, nama-nama folder di sini itu akan terbaca menjadi database di PHP MyAdmin. Ya. Kemudian di sebelah kanan, sebelah sisi kanannya ini ada menu yang paling atas ya. Ada basis data, ini juga sama akan menampilkan daftar database yang dimiliki. Kemudian SQL, ini bagian untuk menuliskan sintak perintah SQL. Ya. Kemudian ada status untuk melihat status dari database-nya, servernya, kemudian proses aktif dan sebagainya. Ya, ini akan terdapat di sini. Kemudian juga untuk fungsi-fungsi lognya ya. Oke, kemudian juga ada akun pengguna. Ini adalah siapa-siapa saja yang sedang terkoneksi ya teman-teman. Oh, pengguna ada masalah sepertinya. Oke. Kemudian export import ini untuk menjalankan perintah export ya, jadi kalau kita ingin mengubah database kita menjadi database format lain, maka di sinilah posisinya. Sebenarnya import ini untuk mengimport dari database lain supaya menjadi format MySQL. Ada pengaturan, replikasi dan sebagainya. Ya. Oke, saya kembali ke home-nya. Kemudian juga ada fasilitas di klik bagaimana atau gambar rumah ya di sini, kembali ke home. Di sini juga ada pengaturan ini. Bahasa. Ya, jadi MySQL itu sudah didukung dengan berbagai macam bahasa. Bisa diklik di sini, ini ada ya banyak ya, ada mungkin lebih dari 30-an ya, bahasa yang disertakan untuk database MySQL. Misalnya saya ingin bentuknya Inggris, maka nanti teks yang ada di sini, pintah-pintahnya semuanya formatnya jadi bahasa Inggris. Nah, karena kita terbiasa mungkin pakai bahasa lokal aja ya, saya kembalikan ke bahasa Indonesia. Mau bahasa Korea juga ada teman-teman ya. Oke.
Kemudian di sebelah kanannya ini adalah nama servernya, ya. Kemudian penggunanya juga akan muncul di sini root, localhost dan sebagainya, versi dari web servernya, Apache-nya versi berapa, PHP-nya berapa juga akan tampil di sebelah kanannya. Oke. Ya, itu sekilas tampilan dari MySQL. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Cukup mudah, teman-teman. Untuk membuat database baru, teman-teman tinggal klik pada basis data atau klik pada bagian baru, kemudian tuliskan nama database yang diinginkan. Misalnya, saya ingin ini saya buat dulu ya, yang di online yang kemarin. Ya, oke, saya akan membuat database baru. Saya kasih nama di sini DB FO 2023 misalnya ya. DB FO 2023. Kemudian untuk sebelah kanannya aplikan saja, kita pakai yang standarnya saja ini. Klik tombol buat. Nanti akan muncul DB FO 2023 di sini. Nah, langkah berikutnya teman-teman diminta langsung untuk bikin tabel. Nah, misalnya tabel yang akan dibuat adalah tabel temanku atau mahasiswa. Kelasku gitu ya. Kelasku misalnya. Jumlah kolomnya, jumlah kolom ini fieldnya ya. Jadi kalau misalnya tadi ada NIM, nama, tanggal lahir, misalnya umur, kemudian tinggi badan berarti 5. Ya, di masing-masing dihitung satu kolom. Misalnya saya bikin 4, saya akan bikin nanti ada nomor induk, nama, tanggal lahir dan tinggi badan sama kayak kemarin. Nah, perbandingannya nanti kalau pakai PHP kemarin seperti apa. Oke, saya klik tombol kirim. Ini bisa ditambah dikurangi bisa ya. Nah, ini muncul untuk tabel kelasku. Kemudian kalau kita mau nambah kolomnya tinggal masukkan angka di sini ya. Klik tombol kirim, nanti kolomnya yang tadinya 4 akan bertambah jadi 5 dan seterusnya. Oke. Yang pertama ini ya, sekalim. Kemudian jenisnya, tipenya. Tipenya saya bikin karakter. Kita cari karakter di sini atau ketikkan aja C gitu ya. Nanti akan dua karakter. Panjangnya kita isikan misalnya 5. Kemudian untuk field yang kedua ada nama. Saya bikin tipenya varchar, lebarnya 30. Ini lebih user friendly ketimbang kalau kita menggunakan CLI kemarin. Kemudian berikutnya tanggal lahir. Tanggal lahir saya pilih tipenya date time atau date saja. Kalau date tidak perlu kita isikan teman-teman, dia akan otomatis. Kemudian yang berikutnya ada tinggi badan, saya buat tipenya misalnya integer. Kalau mungkin pakai pecahan bisa pilih yang desimal. Nah, perhatikan di sini bahwa untuk membuat tabel di MySQL di PHP MyAdmin itu lebih mudah, lebih simpel. Jadi hampir kita tidak mengetikkan perintah, teman-teman tinggal pilih saja, nanti akan terbentuk. Ya. Oke, ini nama tanggal lahir saya pastikan dulu sudah betul. Untuk field diusahakan tidak menggunakan spasi ya teman-teman ya, walaupun diperbolehkan, tapi harapannya tidak menggunakan spasi. Oke, kemudian di belakangnya ini kalau memang diperlukan index primary, misalnya pengen name-nya itu sebagai primary key, maka silakan bisa pilih primary. Nah, ini bisa dilakukan nanti juga boleh, tidak harus sekarang ya. Nanti belakangan manakala sudah terbentuk pun juga diperbolehkan. Ya, kalau sudah bisa kita klik tombol simpan. Atau kalau Platinjo SQL ini menampilkan perintah SQL-nya. Jadi perintah untuk membuat tabel dengan nama kelasku ya. Field-nya ada NIM, nama, itu format SQL-nya seperti ini. Nah, sehingga teman-teman bisa copy kemudian bisa digunakan sebagai dokumentasi kalau diperlukan ya, atau bisa langsung kita klik tombol simpan. Nah, itulah kenapa PHP MyAdmin sangat populer dan digunakan oleh banyak pengembang untuk mengelola database-nya. Nah, karena kita lihat di DB FO 2003 sudah ada field class order, ada tabel kelasku. Gimana kalau tabel kelasku ini kita buka, dalamnya ada kolom, kemudian ada nama, NIM, TB, dan tanggal lahir. Nah, bagaimana kalau ada yang kurang? Nah, saya memang kalau kurang tinggal klik aja kelasku, kemudian buka strukturnya ya.
buka strukturnya di sini. Nah, ini kita tambahkan misalnya satu field lagi ini. Tambahkan satu kolom sebelum tanggal lahir, maka di sini kita bisa masukkan serah TB ya. Kemudian klik tombol kirim. Nah, kita masukkan misalnya saja umur atau asal ya, asal, kemudian tipenya varchar, lebarnya saya bikin 25 misalnya. Oke, simpan. Nah, jadi menambah mengurangi pun juga sangat simpel teman-teman ya. Ini muncul perintah alter table, perintah dari SQL-nya. Kembali kita buka lagi strukturnya. Nah, karena muncul ada asal, oh tadi keliru ya, harus seterusnya setelah tanggal lahir apa. Kalaupun salah nanti bisa diedit kembali. Oke, kalau mau dihapus ya tinggal teman-teman klik tanda centang di sebelah kirinya, kemudian klik tombol hapus kalau memang tidak diperlukan. Ya. Nanti sama untuk kasus yang lain, manakala ingin diubah tipenya harusnya lebar 30, klik aja ubah. Kemudian silakan teman-teman bisa mengubah menjadi angka yang diinginkan atau mungkin tipenya yang memang perlu disesuaikan kembali. Jangan lupa kalau sudah bisa klik tombol simpan. Ya. Terus untuk cara ngisinya juga simpel teman-teman, tinggal klik tombol tambahkan saja. Tambahkan. Nah, kita masukkan ini yang pertama nomornya misalnya 111 where. Namanya misalnya Iman Sofik, tanggal lahirnya bisa juga klik di sini untuk memilih tanggal lahir yang diinginkan. Cuma kalau ini nanti harus mencari satu persatu ya. Nah, kita isikan saja di sini misalkan pilih salah satu. Nah, tertulis ternyata isinya tahun dulu, kemudian bulan, tanggal. Jadi kalau misalnya lahir tahun 2000, bulan Juli tanggal 12 ya, tertulis 2007-12. Tinggi badan misalnya 165. Ya. Kemudian kalau mau ngisi yang kedua, isikan lagi yang kedua. 113 Budi Hartono misalnya, saya bikin tanggalnya ini, tinggi badannya 170. Kalau udah, klik tombol kirim. Boleh sini, boleh sini, boleh juga yang di sini ya. Oke, kita kirim. Maka nanti kalau kita lihat, ada keliru. Kita lihat dulu datanya. Oh, sudah masuk ya. Ini ya. Data di sini ada Iman Sofik dan Budi Hartono tertulis di sini. Ya. Nah, jadi begitu mudah. Kemudian kalau misalnya teman-teman pengen nanti bisa diedit, ini kalau modelnya tanpa primary key itu akan agak susah untuk proses editingnya. Editingnya harus melalui perintah SQL. Nah, kalau pengen supaya mudah untuk editnya, tambahkan primary key teman-teman. Tambahkan primary key, misalnya NIM atau mungkin di paling awal, at beginning of table di awal. Saya kirim, saya gunakan misalnya ID begitu, integer, terus apa namanya, untuk ini saya beli primary key, kemudian juga ada tata nilainya saya tambahkan ya. Nah, ini kalau nanti kita simpan, struktur kita tambahkan atau name-nya aja ya, kita rubah aja ya name-nya ya. Name-nya kita rubah jadi primary key. Dengan
Bos dulu aja ya. Jadi kalau tidak ada primary key-nya itu akan agak sulit kalau kita mau ngedit. Oke, coba sekarang saya tambahkan primary key di sini. Beginning. Saya kasihkan namanya ID, integer, unitnya primary. Ya, bisa ya, jalan, berubah. Oke. Sekarang kita lihat, kita coba tambahkan data baru, tambahkan. Saya isi dengan ID-nya kosong saja. Misalkan ini 167, kirim. Nah, ini lihat bedanya. Nah, kalau sekarang di sebelah kirinya ada ini. Tambah, ubah, salin, hapus ini karena ada primary key ya di salah satu field yang ada. Beda dengan yang tadi yang tidak primary key-nya, fungsi kita manakala mau hapus ataupun yang lain agak sangat susah. Kita tambahkan lagi data berikutnya. Untuk ID-nya kosongkan saja boleh. 13 ini misalnya Budi Hartono, tanggal lahirnya saya bikin ini misalnya, kemudian tinggi badannya saya bikin 170, kirim. Ya, ini aplikan saja tidak apa, kita lihat langsung di jelajah. Nah. Oh, masih belum masuk ya. Oke, saya isikan nomornya 2 pada ID-nya. ID-nya tadi auto increment-nya, oh ini auto increment-nya belum belum muncul, belum tersimpan ya, sehingga nggak bisa. Oke, karena coba saya tambah lagi dengan menambahkan auto increment. Auto increment itu akan menjadikan ID kita abaikan. Kalau ini kan ID-nya juga bisa kita abaikan ya, RCC. Nah, karena kalau auto increment kita bisa membuat supaya ID-nya itu kita lewati. Oke, perhatikan bahwa ID-nya saya kosongkan. Tanggal lahirnya saya bikin 2005. Tinggi badannya 164 misalnya ya. Oke, tombol klik kosong ya. Saya kirim. Nah, enggak masalah ya jalannya. Jadi karena sebelumnya ID-nya belum dipilih yang AI, auto increment pada bagian strukturnya ini. Nah, ini caranya tinggal pada bagian AI auto increment silakan ditandai saja. Maka tiap kali nanti kita mengisikan data baru itu tidak perlu mengisikan untuk ID-nya, dia akan otomatis nambah terus untuk ID-nya. Ya, kemudian ada fungsi export. Nah, export ini untuk mengubah format dari SQL-nya ini menjadi format lain. Nah, SQL-nya ya, misalkan teman-teman ingin dalam bentuk JSON atau mungkin CSV, Excel atau mungkin PDF. Nah, umumnya kalau untuk bertukar database yang digunakan adalah SQL. SQL, saya ambil contoh yang mungkin agak banyak data tabelnya. Nah, ini kita bisa milih, nah, ini FAMBIL ini ya. Nah, ini banyak, saya pilih export. Nah, yang mau di export yang tabel yang mana ini?
semuanya atau custom. Jadi kalau custom teman-teman bisa milih mana yang mau digunakan, misalnya apa namanya yang dipilih garden, kemudian outlet, packing, panen, terus ada lagi misalnya produk pesanan, ya, produk kategori, surat jalan misalnya. Nah ini bisa kita pilih mana yang memang dibutuhkan. Ya, kemudian kalau sudah tinggal kita klik tombol kirim. Kalanya mungkin bisa diabaikan saja ya. Yang penting di sini adalah simpan ke suatu berkas, ya, kemudian tampilkan diambil semuanya. Artinya termasuk dengan datanya, tidak cuma strukturnya saja. Untuk menampilkan strukturnya saja berarti di sini pilihannya. Kalau hanya strukturnya, maka nanti hanya fieldnya tanpa datanya itu ikut. Tapi kalau teman-teman dua-duanya beri strukturnya ikut diambil, datanya pun ikut diambil. Oke, saya klik tombol kirim. Saya simpan misalnya di download ini ya. Oke, save. Cari nama Farmhill SQL. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan file bernama Farmhill SQL. Manakala ini kita buka dengan menggunakan Notepad misalnya atau menggunakan aplikasi pembaca file yang lain, isinya adalah perintah SQL. Nah ini ya, create table garden blablabla, create table apalagi. Nah, kemudian juga bisa kita kembalikan, kembalikannya menggunakan perintah import. Contoh garden tadi mau saya import di DBFO ini. DBFO mau saya tambahkan dengan tabel yang tadi hasil dari eksportan Farmhill. Saya pilih import, kemudian tinggal pilih file, cari file Farmhill tadi atau file SQL-nya tadi. Nah, kita bisa masukkan ke sini. Ya, tinggal klik tombol kirim. Nah, tunggu sebentar, prosesnya akan berjalan. Nah, termasuk perintah export import atau juga proses backup ya. Jadi backupnya menggunakan perintah SQL. Oke, itu sebentar, masih file sedang diunggah. File-nya seperti ini cukup besar. Nah, ini kalau warnanya hijau menandakan perintahnya sudah berjalan dengan benar. Nah, di sini ada garden, kelasku, outlet, packing, panen, pesanan dan sebagainya. Ya, isinya pun juga sudah ada ini. Kalau saya klik garden, nah ini sudah muncul ada datanya. Saya pilih outlet pun juga sudah ada datanya juga. Ini produk pun juga demikian. Jadi bisa kita pindahkan atau bisa kita kopikan dengan cara yang lebih simpel dan mudah. Nah, demikian teman-teman. Kemudian kalau untuk menghapus ya tinggal masuk ke database saja ini ya. Habis atau memilih ke basis data, cari yang mana yang mau dihapus, misalnya tadi DBFO. Kalau hanya satu tabel saja tinggal masuk ke database-nya, pilih yang mau dihapus yang mana, misalnya surat jalan ini mau dihapus, tinggal klik tanda centang sebelah kirinya, kemudian gunakan hapus yang ada di sebelah kanannya. Tapi kalau semua isinya, berarti teman-teman masuknya ke home database-nya dulu ya. Kemudian cari database yang mau dihapus. Kok ambil DBFO ini ya. Kemudian klik tombol hapus. Atau mungkin beberapa sekaligus dihapus. Karena ini semua tabelnya juga akan ikut terhapus ya teman-teman ya. Nah, ini phpMyAdmin. Hampir semua phpMyAdmin tampilannya mirip ya, sama, walaupun mungkin menu-menunya barangkali akan beda, tapi secara umum akan sama. Jadi kalau teman-teman misalkan hosting ke apa namanya aplikasi yang lain, jangan khawatir, nanti akan mendapatkan hasil yang kurang lebih juga sama. Ya, demikian bagaimana cara menggunakan MySQL dengan memanfaatkan phpMyAdmin. Demikian untuk materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Dengan demikian maka selesai pula materi dari database server. Untuk pertemuan berikutnya adalah
ujian akhir semester, silakan teman-teman pelajari dari pertemuan awal sampai dengan yang terakhir kita diskusikan hari ini. Tetap semangat, semoga bisa bertemu lagi di kesempatan. Saat ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe.